Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat nongkrong, kembali lagi bersama saya Aan di Nongkrong Channel. Di video kali ini, gua mau kasih kalian lanjutan video tentang rekomendasi 10 HP atau smartphone terbaik di bawah 1 jutaan. Oke, by the way, mungkin bagi kalian yang belum lihat video part pertama gua tentang 10 rekomendasi HP terbaik dengan harga di bawah 1 jutaan, kalian bisa cek di link deskripsi ya guys. Dan HP Android apa saja yang memiliki spesifikasi terbaik dengan harga di bawah 1 jutaan? Berikut ini adalah daftarnya versi Nongkrong Channel di video part kedua gua. Oke, saya mulai dari nomor 10. Di nomor 10
Lanjut di nomor 4 ada Lenovo VIP K5. Lenovo VIP K5 ini membawa desain metal unibody dengan layar IPS seluas 5 inch beresolusi HD guys. Koneksinya udah 4G LTE dual SIM serta sistem Android 5.1 alias Lollipop. Dapur pacunya sendiri menggunakan chipset dari Qualcomm Snapdragon 415 octa-core prosesor 1,5 GHz dan GPU Adreno 405 dalam mengolah grafisnya guys. Mempunyai RAM sebesar 2 GB serta internal memori sebesar 16 GB yang masih bisa di-expand hingga 32 GB lewat slot microSD. Kamera utamanya mempunyai resolusi sebesar 13MP dengan autofocus dan LED flash serta kamera depan beresolusi 5MP. Lenovo VIP K5 ini mempunyai kapasitas baterai 2750 mAh serta ada pula fitur radio FM dan Dolby Audio Plus untuk audionya. Dalam kondisi baru di beberapa toko online, HP ini dibanderol di kisaran 900 ribuan. Dengan PDAF, LED flash serta kamera depan beresolusi 8MP. Dapur pacunya sendiri menggunakan chipset dari MediaTek MT6795 Helio X10 octa-core prosesor dengan clock speed 2GHz dan GPU PowerVR G6200 di pengolah grafisnya guys. Canvas 6 ini mempunyai RAM sebesar 3GB serta internal memori sebesar 32GB yang masih bisa kalian expand hingga 128GB tentunya lewat slot microSD. Untuk baterainya sendiri berkapasitas 3000 mAh serta ada pula fitur sidik jari dan radio FM. Dalam kondisi baru di beberapa toko online, smartphone ini dibanderol dengan harga 800 ribuan guys. Lanjut di posisi terakhir ada Micromac Canvas Selfie 3. Micromac Canvas Selfie 3 membawa desain unibody dengan aksen glossy mengkilap di bagian belakangnya. Canvas Selfie 3 ini mempunyai layar lengkung 2,5D berjenis IPS seluas 5 inch dengan resolusi Full HD, sehingga menghasilkan kerapatan pixel yang sangat tinggi yaitu 441 ppi, karena layarnya yang hanya sebatas 5 inch nih guys. Koneksinya sudah 4G LTE dual SIM, OS Android-nya 7.1 atau Nougat, fitur radio FM juga ada, serta fitur fingerprint sensor atau sidik jari guys. Dapur pacunya menggunakan chipset dari Qualcomm Snapdragon 435 octa-core prosesor dengan clock speed 1,4 GHz dan GPU Adreno 505 di pengolah grafisnya. Dengan RAM sebesar 3GB serta internal memori sebesar 32GB dan masih bisa kalian upgrade hingga 32GB lewat slot microSD. Kamera utama dari Micromac Canvas Selfie 3 ini mempunyai resolusi 13MP dengan autofocus dan LED flash, serta kamera selfie yang cukup gede yaitu 16MP dengan LED flash juga. Micromac Canvas Selfie 3 ini mempunyai kapasitas baterai yang cukup lumayan yaitu 3000 mAh
Dalam kondisi baru, di beberapa toko online, HP selfie ini dibanderol dengan harga 900 ribuan, guys. Oke, cukup sekian guys video tentang HP atau smartphone terbaik di bawah 1 juta versi Nongkrong Channel di part kedua ini. Semoga dapat membantu dan menjadi referensi yang bermanfaat buat kalian ya guys. Saya An, thank you udah watching. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.